بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي حدنا لحدا وما كنا لنهتدي لولا أن حدنا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du kala ta'ala fil kitabil karim audhu billahi minasyawtanir rajim bismillahirrahmanirrahim lakadakana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah uswatun khasanatul limankana yarajullaha wal yawmal akhir wal yaumal akhirah wa jakarallaha kasiro wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal bu'istu li utami ma makarimal akhlak yang saya hormati al mukarram guru kita yang belum datang al habib idrus bin abdillah al jufri yang mudah-mudahan beliau selalu panjang umur sehat wal afiat dan selalu diberikan rizki yang halal yang berkah lagi banyak amin ya Allah ya Rabbal dan yang saya hormati penceramah kita yang belum datang juga Ustadz Ahmad Kosasi yang mudah-mudahan yang mudah-mudahan beliau selalu panjang umur sehat walafiat afiat dan selalu diberikan rizki yang halal yang berkah lagi banyak amin ya Allah ya Rabbal dan yang saya hormati DKI Masjid Jami Al Istihad, Bapak Munajat Saputra SPDI yang mudah-mudahan selalu panjang umur, sehat walafiat dan selalu diberikan rizki yang halal yang berkah lagi banyak. Amin ya Allah ya Robbal. Dan yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, asatid asatid jamaah ya yang yang belum saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan tajim. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Haja wajanlah yang telah memberikan kita nikmat. Nikmat Allah tidak bakal ditu oleh insinyur, gubernur, tukang cukur, tukang bubur, komodo indeng aja bahkan bujur batu. Allah berfirman, wa yang tahu tu la Allah dan jika kalian menghitung nikmatku tidaklah terhitung. Allah yang maha memberikan mati dan hidup Presiden mati, tukang pepsoden mati Menteri mati, tukang teri mati Gubernur mati, tukang baji gurmat Allah yang telah memberikan kita nikmat Alhamdulillah mata bisa melihat Kuping bisa mendengar Hidung bisa mencium aroma Dan masih banyak yang lain-lain Salawat serta salam Marilah kita sanjungkan kepada baginda alam Nabi Yana wa maulana Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman benerang seperti hari ini, yang telah membawa kita dari zaman kebatilan sampai zaman kebenah Berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk perwasiat sedikit yang penting bermanfaat. Para jamaah hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala. Amin ya Allah, ya Rabbal. ibu-ibu pada ngikutin kak ngikutin kak ya semuanya rohatil ajarata satu Sa mur Salin bahkan diantara makhluk dan bumi di alam semesta beliau adalah manusia yang manusia yang paling terbaik makanya dia dibegirlah Saydir makhlukoh para jamaah adirinirat yang Insyaallah dimulakan oleh Allah subhanahuala Contoh baginda Nabi, baginda Nabi akhlaknya sangat sempurna, kepribadian yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Karena beliau dilahirkan dalam golongan-golongan yang akhlaknya sangat sempur Abdullah nama ayahnya. Nahunciya Abdullah nama ayahnya. Apa sih arti Abdullah? Abdullah teh artinya hamba Allah yang, sah, yang setia. Aminah artinya apa? Wanita wanita yang dipercaya. Dengan dua sifat dan dua golongan itu mewarisi kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ajarkan anak kalian untuk cinta kepada nabi. Tapi sebelum kita ajarkan kepada anak-anak kita, contoh dulu di contoh dulu diri kita sendiri. Udah udah cinta sama nabi apa ya, bel? Caranya bagaimana? Salat ke masjid jangan pernah ketinggalan. Sedekah jariah jangan pernah hitung-hitungan. Kalau sedekah jari hitung-hitungan udah pasti udah pasti kamu, Udah kayak kan. Garing nih garing. Para jamaah hadir di hati lo tangin dimuliakan oleh Allah Subhanahu dimulakan oleh Allah Tuhan. Cukup sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan datangnya dari saya, bila ada kebenaran datangnya dari Allah. Bila taufiq wal hidayah. Wa, wa kawinkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.